kapan sebar undangan nih udah cocok umurnya? Oh, menerima apa adanya. Oke, pertanyaan apa? Bang. Itu YouTuber tapi modal HP gitu. Modal HP. Mm-hmm. Jadi ngejual HP apa gimana? Enggak. Instagramnya kalian bisa cek ya. Pertanyaannya. Oh sih. Bahasa Inggris ya. Jadi jawabannya. Aku juga punya satu hobi. Apa itu? Mencintai kamu. Ya. Oh iya, ini Instagramnya aku lupa. Kenapa orang lain dipromoin dia enggak ya? Hai guys, assalamualaikum. Kalian ada yang mulai? Hai guys, assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku gak sendiri, aku ditemenin sama teman aku. Ini dia, namanya Meli Apriliani. Nih Instagramnya ada di sini. Kalau kalian pengen follow, nanti aku kasih linknya di deskripsi ya guys. Oke guys. Oke, kita mau apa? Q&A. Jadi beberapa waktu lalu aku pernah posting di Instagram ya guys, di feed, di story, dan di story WhatsApp juga aku posting foto yang kayak gini. Dan aku iseng-iseng gitu nanya-nanya doang. Dan ada yang nanya lumayan dikit tapi guys. Oh, jadi sekarang aku mau bacain pertanyaan dari kalian itu bareng sama teman aku ini. Nanti dia yang bakal bacain pertanyaannya, terus aku yang jawab gitu. Oke, jadi langsung aja kita bakal mulai ke videonya. Tapi sebelum kita mulai videonya, jangan lupa untuk subscribe dulu, tekan tombol yang warna merah di bawah, dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya dan follow Instagram aku di sini. Oke, langsung aja kita mulai ke videonya. Ini pertanyaan pertama dari @riamalia.core. Pertanyaan pertama dari @riamalia.r. Nih, ini Instagramnya ya guys, nanti kalian bisa follow kalau mau follow. Pertanyaannya adalah, kapan bikin konten prank nih, ditunggu? Oke, prank ini sebenarnya udah niat pengen bikin prank ya, cuman nggak tahu targetnya siapa, nanti itu bisa jadi rahasia. Oh, biar itu nanti kejutan aja, ada rahasia kejutan. Pertanyaan kedua, @vinehervin. Ini Instagramnya ya guys, kalian bisa follow kalau mau follow. Kapan sebar undangan nih udah cocok umurnya? Aduh, itu masih belum kepikiran. Aku apa ya? Nanti deh, nanti kalau nggak Sabtu Minggu atau kalau nggak hujan ya. Ya, okay. Tapi udah ada kan calonnya? Belum ada calon, udah belum. Bolehlah daftar kali ya. Siapa yang mau daftar? Dirimu. Oke, pertanyaan yang ketiga. Dari @rahmaeva_ motivasi apa yang membuat kamu ingin jadi YouTuber? Motivasi buat aku ingin jadi YouTuber. One hour later. Sebenarnya motivasinya sih banyak ya. Waktu awal-awal tuh tujuannya iseng doang. Ya, terus? Tapi setelah dicoba, pengen dapat monetisasi, pengen dapat uang gitu. Itu pasti udah realistis ya, semua orang pengen uang gitu. Tapi setelah aku sekarang dimonetisasi, yang aku harapin bukan uang gitu, karena susah banget, bener-bener susah banget. Jadi kalau kalian yang mikir kalau punya channel YouTube itu gampang, itu salah, itu susah banget menurut aku, apalagi kalau pengen dapetin uangnya aja gitu. Jadi sekarang tujuan aku bukan karena uangnya sih, tapi motivasi aku cuma pengen bisa bermanfaat aja gitu. Menghibur? Bisa menghibur ya. Gitu lah. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu dari ini Instagramnya ya guys, nih bisa cek aja. Umur berapa sih kak? Umur berapa? Aku umur 20 tahun guys. Udah tua ya, jadi tepat banget di hari ini nih, tanggal 6 Desember, aku berulang tahun ke yang 20. Jadi mana dong kue ulang tahunnya? Nanti aku transfer aja ya. Jadi tepat banget sekarang aku berusia 20 tahun, udah tua ya guys ya. Boleh ngucapin sekalian ya guys ya, di kolom komentar. Kalian, kalau yang pengen ngasih kado bisa datengin aja ke alamat aku ya. Pertanyaan selanjutnya dari @rizkiyahputri45. Oke, Instagramnya ini ya, kalian bisa cek Instagramnya. Elsa, selain YouTube punya hobi apa lagi? Hobi aku makan, tidur. Tapi kok? Enggak, bohong-bohong, bercanda.
Kalau ditanya hobi selain YouTube, aku hobi. One hour later. Hobi apa ya? Aku nggak tahu. Aku nggak punya hobi sih. Hobi banyak ah. Aku tuh suka ya hobi nyanyi, tapi nyanyi di kamar mandi gitu. Aku juga punya satu hobi. Apa itu? Mencintai kamu ya. Canda guys, canda. Oke, selanjutnya dari squadnya underscore bebek. Oke, ini Instagramnya guys, kalian bisa cek. Maaf guys. Nama panjang kakak siapa? Kakak anak keberapa? Nama panjang aku Elsa. Panjang kali guys. Kan ditanya nama panjang kan. Oh iya. Bohong-bohong bercanda. Nama lengkap kali ya maksudnya. Iya betul. Nama lengkap aku Elsa Dias Nur Fadila. Enggak terlalu panjang ya. Aku anak ke satu, anak pertama. Aku punya adik satu, tapi aku anak pertama gitu. Pertanyaan selanjutnya dari @derahaye. Pertanyaan selanjutnya dari @derahaye. Ini Instagramnya guys. Dia tuh mirip banget sama Yuna SNSD. Jadi kalian kalau pengen ke poin Instagramnya nih bisa cek aja Instagramnya. Oke, okay, pertanyaan apa? Bang. Apa motivasi kamu supaya bisa ceria seharian? Jadi ini jawabannya bisa dibantu. Jadi lakukan sesuatu. Lakukan aja segala sesuatu dengan hobi, dengan enjoy, dengan semangat, dengan senang hati gitu. Atau jadi lakukan semua dengan enjoy. Jadi lakukan dengan happy. Enjoy, happy, menerima apa adanya. Itu maksudnya itu. Maksudnya tuh menerima gitu, menerima. Intinya lakukan sesuai hobi. Kalau hobi kan biasanya bikin hati senang ya. Kita dengan hobi gitu. Nah gitulah pokoknya. Sesuatu. Dan pertanyaan selanjutnya adalah ini Instagramnya guys yang nanya ini. Ya. Pertanyaannya, ini dia nanya di WhatsApp. Oh ya di WhatsApp. Gimana? Kapan nikah? Gimana? Kapan nikah? Gimana? Kapan nikah? Oh kapan nikah mungkin ya? Iya. Yeah. Enggak, aku udah bilang tadi ya belum tahu. Kalau nggak Sabtu, Minggu, atau kalau nggak hujan gitu. Berarti kalau misalkan mau nikah, kalau misalkan izin nggak jadi nikah guys. Bercanda-bercanda, aku masih belum mikir udah. Itu urusan nanti gitu. Pertanyaan selanjutnya, ini Instagramnya guys yang nanya ini. Kapan buat giveaway? Giveaway insyaallah aku niat bikin giveaway nanti kalau udah 2000 subscriber. Doain aja. Benar aku udah niat. Atau kalau misalnya AdSense aku udah cair tapi aku enggak tahu kapan guys cairnya. Jadi kalian doain aja semoga aku cepat cair AdSense-nya terus aku bisa adain giveaway gitu buat kalian. Makanya kalian terus nonton-nonton video aku ya guys supaya bisa cepat cair gitu AdSense-nya. Jadi minta doanya guys. Lalu pertanyaan selanjutnya dari @lilis_tup. Dari @lilis ya nih Instagram Lilis nih. Aku habis ini. Susah banget namanya. Pertanyaannya, kapan mengakhiri jomblo? Pertanyaannya enggak ada yang lain gitu. Kalau kapan mengakhiri jomblo nanti insyaallah nanti. Enggak tahu kapan. Terus oke, next. Dari @valentinelewis. Ini Instagramnya, kalian bisa cek ya. Pertanyaannya sih? Bahasa Inggris ya? Ini bahasa Inggris guys. Terus apaan? Can you recommend some inspiring mentors? Can you recommend some inspiring mentors? Apa ya artinya? Artinya apa? Entah. Oke, mungkin pertanyaan gini ya. Dapatkah kamu merekomendasikan beberapa inspirasi mentor kali ya? Kalau mentor itu apa sih? Mentor. Itu kayak guru gitu kan? Entah. Aku gak tahu pokoknya. Mungkin mentor inspirasi idola mungkin ya? Iya mungkin kayak gitu. Inspirasi aku pastinya Lia Ricis. Asik. Oke, kalau inspirasi aku terutama dalam YouTube ini ya. Yang pertama tuh ada dari Kak Ricis. Itu pastinya dari Kak Ricis aku. Karena aku pengen bikin channel itu gara-gara Kak Ricis. Terus yang kedua, aku termotivasi dari Kak Khairunisa Adlina. Dia tuh YouTuber tapi modal HP gitu. Modal HP? Mm-hmm. Jadi ngejual HP apa gimana? Enggak. Dia tuh
nge-YouTube cuman nge-recordnya tuh pakai handphone. Nah, dari Kak Adlina, terus yang ketiga dari Kak Riri, Riri Pajri. Terus yang keempat dari Kak Sisil, Sisil Saifullah, itu YouTuber semua. Jadi sini yang aku share itu inspirasi dalam YouTube ya, bukan dalam hal lain. Jadi ada Ria Ricis, Kayunis Adlina, terus siapa lagi? Riri Pajri sama Kak Sisil itu, Sisil Saifullah. Itu inspirasi aku, benar-benar inspirasi sih. Oke. Okay. Oke, ini pertanyaan terakhir. Kaget nggak, guys? Dari siapa? Ternyata pertanyaannya dari aku sendiri. Dari kamu sendiri. Oke, nanya. Dan pertanyaannya dari aku ya. Mm-hmm. Instagramnya yaitu. Oh iya, ini Instagramnya aku. Kenapa orang lain dipromoin dia enggak ya? Maaf, ini Instagramnya nih. Nih kalian bisa lihat ya. Ini stalker aja. Kalau mau kepo. Pertanyaannya. Bagaimana sih biar sukses jadi YouTuber? Asik. Biar sukses jadi YouTuber yang penting usaha dan berdoa gitu. Jadi intinya kalau pengen jadi YouTuber yang sukses, tapi aku belum sukses ya guys, aku masih pemula. Tapi setidaknya mungkin kalau kalian pengen benar-benar jadi yang sukses, harus usaha dan berdoa itu sih. Gitu doang. Ikhtiar juga. Ya, ikhtiar dan doa itu. Dan jangan pernah dengerin kata-kata orang lain yang menjatuhkan gitu, asik. Oke, guys. Semua pertanyaannya udah dibacain dan emang bener kan dikit banget pertanyaannya karena gak ada yang nanya gitu. Dan maaf banget kalau video ini gajah ya guys. Gajah banget ya. Sekian aja video dari kita berdua ya. Dan buat kalian yang pengen kita collab lagi bisa komen di bawah. Boleh. Nanti kapan-kapan kita bikin lagi challenge atau apa gitu ya. Jadi makasih banget Nari udah temenin bikin konten ya. Sama. Jadi seperti biasa jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini ke seluruh media sosial milik kalian. Dan jangan lupa untuk follow Instagram kita di sini. Sekian aja video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.